Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak kembali digelar pada Senin 1 Agustus di Pengadilan Negeri Kupang dengan agenda pembacaan pledo atau pembelaan terhadap terdakwa Randy Bajide. Pembelaan ini dibacakan sendiri oleh terdakwa Randy Bajide di hadapan majelis hakim. Dalam isi surat pembelaan ini, terdakwa Randy Bajide sempat mengungkapkan permintaan maaf dirinya kepada orang tua serta keluarga Astri Manave. Dalam isi surat pembelaan ini, terdakwa Randy Bajide sempat mengungkapkan permintaan maaf dirinya kepada orang tua serta keluarga Astri Manave dan Lail Makabi, juga kepada istrinya Irawati Uwa dan anaknya, serta kedua orang tua dan masyarakat Nusa Tenggara Timur atas perbuatannya. Selain itu, terdakwa Randy Bajide juga memohon majelis hakim untuk meringankan hukumannya. Permohonan keringanan hukuman ini sempat mendapat respon dari keluarga korban yang memprotes jalannya persidangan hingga akhirnya keluarga korban diperintahkan keluar oleh majelis hakim. Sidang kasus pembunuhan Astri Manave dan Lail Makabe ini akan kembali digelar pada 8 Agustus mendatang. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.